Pemirsa, tim Gantole raih medali emas untuk Jawa Barat setelah berhasil menjuarai nomor ketepatan mendarat kelas A perorakan dan berregu pada Pekan Olahraga Nasional 20 Papua yang digelar di Lanut Adventist Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Rabu 29 September 2021. Dua medali emas disumbangkan oleh tim Gantole Jawa Barat Rabu 29 September 2021. Medali emas pertama Jabar disumbangkan oleh Ayat Supriyatna yang tampil pada nomor ketepatan mendarat kelas A perorangan. Berhasil menyumbangkan emas di nomor perorangan, Ayat Supriyatna kembali meraih medali emas. Kali ini pada nomor ketepatan mendarat kelas bergu bersama Riko Bahyurudin Saputra. Dengan raihan dua emas ini, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dirgantara Gantole sekaligus pelatih tim Gantole Jabar, Muhammad Agit Arya Kusuma mengatakan, dengan raihan dua medali emas ini maka target awal tim Gantole sudah terpenuhi. Kini pihaknya akan mencoba untuk meraih medali tambahan pada nomor lintas alam atau cross country. Yang perorangan sebenarnya dari hari kemarin sudah tidak terkejar, meskipun tadi Ayat atas nama Ayat Supriyatna tidak terbang pun dia dapat nilai maksimal, tetap tidak akan terkejar oleh pesaing kita dari Sumatera Barat. Tapi yang kita perjuangkan sampai tadi ada di nomor bergunya, karena masih ditempel ketat sama Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah tadi penerbang kedua kita Riko atas nama Riko bisa mengamankan poin terbaik dan kita memastikan dua medali emas di ketepatan mendarat perorangan kelas A dan bergu kelas A. Cabang olahraga Gantole mempertandingkan 6 nomor, yakni ketepatan mendarat perorangan kelas A dan B terbuka, ketepatan mendarat bergu kelas A terbuka, serta lintas alam terbatas perorangan kelas A dan B terbuka. Sebanyak 4 nomor pertandingan sudah digelar. Kini tinggal menyisakan 2 nomor pertandingan, yakni lintas alam terbatas perorangan kelas A dan B terbuka. Irfan Haryadi, Bandung TV.